Lord, to love you. Teach me, Lord, to hold you. Teach me, Lord, to follow you. Teach me, Lord, to love you. Teach me, Lord, to hold you. Teach me, Lord, to follow you. Saat keadaan di depanku di luar keinginanku, saat aku tidak harus mendapat apa yang ku rindu, saat terkadang aku tidak dapat merasakan kasihmu. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
keadaan kami, kami mau percaya bahwa Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Di dalam segala apapun yang terjadi Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kuasa lain Tuhan yang sanggup mengalahkan Engkau. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Dalam setiap keadaan kami Tuhan, kami mau bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami percaya Bapa bahwa dimanapun kami hadir Tuhan, dimanapun jemaatmu berada Bapa, Engkau hadir Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau mendengarkan Tuhan setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Siap untuk memuji namamu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita baik? Mari kita mau lambai-lambaikan tangan kita dimanapun kita berada. Amin. Nah, saya undang untuk kita semua yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun kalian berada. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kalau Anda semua sedang bersama dengan anggota keluarga, bisa katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Katakan pada teman-temanmu, saudara-saudarimu, Tuhan Yesus baik. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan, amin. Yang bernafas mau
kita, amin. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita, kita mau ambil saat teduh. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu melebihi segalanya Tuhan. Bahkan Kau berkata Tuhan bahwa kasih setia-Mu Tuhan itu lebih dari hidup. Daud berkata bahwa kasih setia-Mu lebih dari hidup, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami tidak mungkin Tuhan bisa hidup di luar kasih-Mu. Mari bawa hati kami Tuhan, bawa hidup kami Tuhan untuk melekat kepada-Mu, untuk menjadi satu dengan Engkau. Biar apapun yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang menjadi kehendak kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ini nyanyian kami Tuhan, ini pujian kami Yesus. Kasih Tuhan.
Engkau berkuasa dan Engkau Tuhan yang jauh lebih tahu. Tuhan, kami percaya. Tidak pernah meninggalkan kami, Yesus. Bawa hati kami pergi bersamamu, Tuhan. Dan biarlah cinta kami hanya menjadi milikmu, Tuhan. Dan kami percaya kasihmu begitu sempurna dalam setiap kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami, Tuhan. Kami percaya, Bapa. Kami percaya, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu indah dalam setiap hidup kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarkan firman-Mu menjadi cahaya pelita dalam kehidupan kami. Yang menguatkan, menuntun kami, Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kita berada. Saya bersyukur sekali bila pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita boleh bersama-sama, kita bersekutu, kita beribadah. Walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu satu sama lain secara seperti biasanya. Tetapi kita mau bertemu di udara gitu ya. Saudara, sudah hampir 2 bulan ternyata kita mengalami wabah corona yang ada di Indonesia ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan kita akan mengakhiri ya setiap wabah yang terjadi ini, saudara. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk kepada kita. Jika Tuhan mengizinkan semua terjadi, Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita, saudara. Ketika ini adalah awal-awal bulan, kita masih memasuki di awal-awal tahun, saudara. Ini masih bulan April, ya. Dan ketika saya ingat kita di akhir tahun, di awal tahun, kita selalu berharap bahwa Tuhan,
Aku pengen sesuatu yang terbaik terjadi di tahun ini, tahun 2020, yaitu tahun di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap hidup kita. Tetapi saudara, ketika kita menginjak awal tahun 2020, tidak disangka-sangka terjadilah sesuatu gitu ya. Ketika wabah COVID-19 terjadi di China pada awal Januari, kita berpikir, nyampe enggak ya ke Indonesia gitu. Wah, bulan-bulan pertama kita masih santai. Wah, enggak mungkin nih bisa masuk ke Indonesia. Santai, saudara. Tapi kita enggak tahu ternyata, wah, di awal Maret kita mulai muncul wabah itu di Indonesia. Dan terjadilah perubahan dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi saya percaya bahwa janji Tuhan bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi diri kita semuanya, saudara. Bahwa tahun ini adalah apa, saudara? Tahun kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan kemuliaan Tuhan tidak tergantung dari kondisi yang terjadi. Tidak tergantung dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian kita berkata, wah, kemuliaan Tuhan bagaimana dinyatakan dalam kondisi kita mengalami wabah seperti ini. Yang terjadi justru malah kesengsaraan demi kesengsaraan. Masa-masa kesusahan yang terjadi. Tetapi saudara, kita harus percaya. Dan apa yang harus kita lakukan, saudara, dalam tahun-tahun, dalam bulan-bulan yang akan kita hadapi ke depan. Saudara, kita enggak tahu ya, ketika wabah ini terjadi, ini akan mengubah seluruh kehidupan kita, mengubah seluruh kebiasaan kita. Saudara yang dulu jarang mandi, jarang kramas gitu ya. Wah, sekarang hampir tiap hari mandi kramas gitu, saudara. Jarang cuci tangan kalau makan, kandang saudara habis pegang sembarang, saudara ya. Megang apa, sudah megang semuanya yang kotor, saudara. Kita makan apa? Pakai tangan, sudahlah, bakteri-bakteri hilang gitu ya. Wah, kita merasa bahwa kita kebal terhadap penyakit dan virus karena katanya orang Indonesia kebal. Karena sudah kebanyakan makan makanan yang kotor, yang tidak sehat, saudara ya. Jadi kita merasa diri kita kebal. Tetapi saudara, virus ini mengubahkan seluruh kehidupan kita. Dan saya salut sekali dengan yang namanya Mr. Corona gitu ya. Ya, dia mengubahkan hampir seluruh kehidupan kita. Dan bahkan saudara, kita gak tahu dari sejak saat ini apakah kehidupan kita di bulan-bulan, di tahun-tahun ke depan, apakah akan sama dengan kehidupan kita sebelumnya. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi secara global, perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara internasional, perubahan keuangan apa yang akan terjadi, perubahan sistem apa yang akan terjadi, dan tidak ada seorang pun yang tahu, saudara, kapan wabah ini akan berakhir. Ada yang berkata, apa? Wah, berharap kalau bisa Juni sudah berakhir. Juli ini masuk tahun ajaran gitu ya kalau di sekolah, saudara. Juli ini tahun ajaran baru, gimana kalau enggak bisa masuk sekolah lagi? Ada yang berpikir, ada yang mengira, wah Desember nih. Kalau Bapak Jokowi berkata kemungkinan nih diperpanjang, kalau kemungkinan wabah ini agak tahun depan lah baru bisa kembali normal. Ada yang berkata 3 tahun, saudara. Dan kita enggak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi saudara, satu hal yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di masa-masa kita mengalami hal-hal ini adalah ada 3 hal, saudara, yang pernah disampaikan oleh Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? 3 hal, saudara, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita miliki di akhir-akhir zaman ini, yaitu yang pertama adalah doa, yang kedua adalah ketaatan, yang ketiga adalah kasih. Apa saudara? Doa, ketaatan, dan kasih. Saudara, ketika sesuatu terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi? Kita apakah heboh ya? Heboh dengan segala perlengkapan-perlengkapan APD gitu ya, pastilah ya. Kita mulai pakai masker, pakai perlengkapan APD, saudara, sarung tangan, semuanya saudara kita beli gitu ya. Tetapi satu hal, saudara, yang perlu kita lakukan, kuncinya kita enggak perlu cuma heboh-heboh, saudara. Enggak perlu cuma apa, kita seringkali kita mungkin ada 2 sisi ya, ada 2 respon orang-orang mengalami wabah ini. Ada yang khawatir berlebihan, yaitu apa? Ya tadi, heboh, berita, setiap berita selalu update gitu ya. Update terus, wah ini sudah berapa orang gitu ya. Wah ini kalau waktu awal-awal saya selalu update,
ini di Surabaya udah sampai berapa gitu ya. Dekat enggak dengan wilayah saya? Ini berapa banyak yang terjadi di sekitar saya, saudara. Kemudian ada orang-orang yang santai, saudara. Wah, itu apa itu? Banyak orang yang ternyata masih enggak tahu. Corona itu seberapa menakutkan, seberapa itu mengerikan dan bisa membunuh orang. Mereka enggak sadar bahwa mereka juga bisa menjadi pembawa virus yang akan mematikan orang lain sehingga mereka enggak pakai masker, mereka enggak menjaga diri. Mereka pokoknya serba hidup seperti biasa, masih nongkrong di warung kopi, saudara ya. Masih berkerumun, nah itu yang terjadi, saudara. Tetapi saudara, di lain sisi di banyak hal yang terjadi, saudara. Apakah kita sudah melakukan hal yang terpenting dalam kehidupan kita? Yaitu sudahkah kita berdoa, saudara? Sejak wabah muncul di Cina, saudara. Sejak wabah muncul di Cina, saya sudah berpikir ini bisa mendunia. Ini pasti bisa mendunia. Karena apa? Virus ini cepat sekali menyebar. Cepat sekali menyebar. Dan Cina yang menjadi pusat dari pandemi ini ternyata malah jumlahnya sudah bisa ditekan dan merembet ke negara lain yang lebih parah. Negara-negara lain yang malah terjangkit lebih parah, kematian lebih banyak. Saudara, dan satu hal yang perlu kita lakukan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memiliki kunci doa. Ketika kita tahu ada wabah Cina yang akan menyebar, banyak anak Tuhan yang enggak pernah mau aware dan mau berdoa. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Untuk apa? Tuhan, berdoa untuk bangsa ini. Supaya apa? Bukan kita apa ya intinya? Menengking roh, ya kalau ada yang ngomong itu roh apa? Roh virus corona. Kalau kemarin teman saya ada yang bilang, sejak ada virus corona ini, saya kok enggak bisa tidur ya? Saya kalau tidur itu pagi-pagi, saya kena serangan virus corona gitu ya. Ya, wah itu karena kamu kepikiran nih, takut tuh gitu ya. Enggak nih serangan, itu guyon saudara ya. Saudara, bukan berarti kita harus menengking, kita harus apa ya, berdoa kita, Tuhan, jangan sampai ini ya, ya kita boleh lah berdoa. Seperti yang kemarin disampaikan beberapa minggu lalu, meminta belas kasihan Tuhan. Saudara, meminta belas kasihan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi anak-anak-Nya, Tuhan mengasihi bangsa kita. Dan bagaimana kita mau sungguh-sungguh berdoa di tengah-tengah wabah ini, saudara. Ataukah kita sibuk mencari berita, sibuk kita bercocok tanam gitu ya. Kalau wah ini kita mulai sibuk, kita kalau nanti bahan panganan sulit, kita mulai sibuk menanam padi, menanam jagung, saudara. Tapi kita mulai tidak sibuk lagi bagaimana kita mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kita sibukkan adalah kita sibuk, sibuk, dan sibuk, saudara. Saudara, kunci yang pertama adalah berdoa. Sudahkah kita sungguh-sungguh kita mencari Tuhan? Ketika dalam kondisi kita work from home, kita dalam kondisi kita di rumah, stay at home, saudara. Kita punya waktu, saudara, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Bukannya kita apa? Tidur sebentar lagi, makan sebentar lagi, dan akhirnya kita mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan, saudara ya. Tapi kita mau, saudara, kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita berdoa, saudara. Di masa-masa ini, saudara, yang pertama kita minta belas kasihan dari Tuhan. Tuhan, sekiranya mungkin Tuhan, segera berlalu setiap wabah-wabah yang terjadi. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Maukah kita menjadi imam bagi bangsa ini? Imam-imam yang sungguh-sungguh mau berdoa bagi bangsa ini. Menjadi saluran berkat seperti Abraham, saudara. Ketika dia berdoa, ketika dia tawar-menawar dengan Tuhan. Ketika Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka. Jika virus ini Tuhan izinkan, mungkin ini adalah murka Tuhan atas bumi ini, saudara.
Dan kita mau mengetuk pintu hati Tuhan. Tuhan, kita rayu Tuhan. Tuhan, hentikan murkamu Tuhan. Hentikan murkamu Tuhan. Masakan Tuhan tidak memiliki hati ya yang mau diketuk. Seperti Abraham ketika dia tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, sekiranya ada berapa orang saja yang mau mereka mengenal engkau, apakah engkau masih membinasakan? Dan diturunkan. Dan Tuhan akhirnya membuat satu kesepakatan dengan Abraham. Demikian juga Yunus ketika Tuhan akan membinasakan Niniwe. Tuhan sudah memiliki niat untuk membinasakan Niniwe. Tapi kuncinya adalah ketika ada doa, pertobatan, penyesalan yang sungguh-sungguh. Perkabungan yang sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan pun memberikan kemurahannya atas Niniwe, saudara. Itu adalah doa. Apakah kita pengen segera berakhir? Kita pengen. Tapi apa yang kita lakukan? Maukah kita berdoa, mengetuk pintu hati Tuhan? Misalnya seharusnya terjadi 3 tahun kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa dipercepat Tuhan, gak tahan kalau 3 tahun saya gak jalan-jalan gitu ya. Tuhan, kalau 3 tahun saya harus makan tempe penyet terus setiap hari, gak bisa makan di restoran gitu ya, yang enak, waduh, segala prosedur yang harus kita lakukan kalau mau makan gitu ya, kalau mau keluar, itu sungguh tidak nyaman. Tuhan, kita mau ketuk pintu hati Tuhan, sehingga Tuhan menaruhkan belas kasihannya atas bangsa ini dan dunia ini, saudara. Kita berdoa, dan kita juga berdoa, saudara, supaya pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu pertobatan, pintu-pintu kemurahan Tuhan itu mulai dibukakan dengan lebar, saudara. Di masa-masa akhir zaman ini, saudara, kita apakah sudah benar-benar kita memiliki hati untuk jiwa-jiwa? Saudara, berapa banyak kematian yang terjadi tiap hari? Di Indonesia sudah mencapai 700 orang. Itu sebuah angka, saudara. Ketika saya kemarin dengar berita 700 berapa yang meninggal. Ketika saya berpikir 700 ya. Kalau kita sekedar mendengar kematian 700, apa yang muncul di hati kita, saudara? Oh ya, hanya sekedar angka. Tapi kita enggak bisa membayangkan 700 itu berapa banyak, saudara. 700 itu berapa banyak orang. Dan itu kita enggak tahu kapan itu akan berhenti. Meningkat tiap hari, saudara. Tiap hari meningkat 300, meningkat 400, 200. Di Amerika kadang ada yang 1000 sehari meninggal. 1000 meninggal, saudara. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh mereka mengenal Kristus? Apakah mereka sudah mengenal Kristus? Bagaimana perasaan orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarga mereka? Virus corona ini penyakit yang sungguh menjengkelkan, tidak mengenakkan. Kenapa? Sudah sakit dia bawa orang, saudara ya. Sakit tidak bisa ditanggung sendiri. Kalau sakit dia bisa nularin cepat sama orang lain. Kemudian kalau meninggal juga enggak enak, saudara. Ya, kalau meninggal enggak enak, enggak ada yang apa? Enggak ada yang melayat gitu ya. Sendirian, saudara, meninggal. Ya, walaupun enggak kerasa sih gitu ya. Sudah meninggal, yang meninggal enggak kerasa. Mau dilayat sama siapa juga enggak kerasa, saudara. Tapi sepertinya ngenes gitu, saudara. Meninggal enggak berada yang nganterin, sudah dibungkus semuanya. Mungkin enggak, mungkin dirihasi enggak, juga enggak tahu, saudara ya. Pokoknya enggak enak, saudara. Tapi berapa banyak kematian yang terjadi ini begitu menggerakkan hati kita, saudara. Untuk kita mau berdoa. Membukakan pintu-pintu penginjilan, pintu-pintu pertobatan. Tuhan, aku rindu Indonesia menerima lawatanmu. Aku rindu bangsa-bangsa menerima lawatanmu. Justru dengan ada hal seperti ini, apakah hati kita mau berbalik mencari Tuhan? Berbalik kita mau banyak, kita mau kenalkan Kristus kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, saudara. Saudara, kita mau berdoa. Saudara, Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-7 sampai ke-14, kita mau baca sama-sama. Yeremia 29, ayat 7 sampai ke-14, saya akan bacakan. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang.
dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, berdoalah. Ini adalah ayat yang saya dapatkan ketika saya masih SMP, saya masih SMA, saudara. Bagaimana kerinduan hati kita untuk mendoakan kota kita, untuk mendoakan bangsa kita, saudara. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kita ditempatkan oleh Tuhan. Kita ditempatkan Tuhan ketika engkau ditempatkan di Surabaya, engkau ditempatkan di kota manapun, saudara. Kita mau berdoa bagi kesejahteraan kota kita. Tuhan mengutus kita untuk menjadi menara-menara doa, mesbah-mesbah doa, saudara. Selanjutnya, saudara, ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya, saudara, walaupun apapun yang terjadi di sekeliling kita, bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan-rancangan yang terbaik. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan kepada setiap kita, saudara. Karena itu, kita dimanapun kita berada yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan kita putus asa. Mungkin banyak hal yang terjadi. Mungkin ada yang di PHK, saudara. Saya dengar berita banyak sekali orang yang di PHK. Orang yang kerja banyak di PHK, dirumahkan. Enggak cuma PHK yang dirumahkan, yang punya bisnis pun akan mengalami kegoncangan-kegoncangan ekonomi. Sebentar lagi PSBB akan diterapkan di Jawa Timur, ya, dan di Surabaya sekitarnya, saudara. Dan itu akan mungkin akan ada banyak usaha yang tidak diperbolehkan untuk dibuka. Dan itu kita tidak tahu sampai kapan itu akan terjadi, diperpanjang. Dan itu sungguh-sungguh menyedihkan apabila goncangan-goncangan ekonomi itu terjadi di sekeliling kita, bahkan mungkin juga menimpa kita sendiri, saudara. Oleh karena itu, saudara, siapakah pengharapan kita? Hanya Yesus pengharapan kita. Kita enggak bisa berharap kepada manusia, kita enggak bisa berharap kepada siapapun. Di saat masa-masa kesusahan itu akan tiba, saudara. Tapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang kecelakaan kepada kita, saudara. Tuhan akan tetap memberikan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, tanpa melihat keadaan di sekeliling kita. Kalau kita melihat keadaan, saudara, iman kita mulai lemah, saudara. Ketika kita melihat kondisi di sekeliling kita, iman kita mulai lemah. Apakah ada harapan di masa depan? Tetapi kita percaya bahwa Yesus telah menjanjikan sesuatu yang penuh harapan kepada kita. Ayat yang ke-12, saudara, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan apa, saudara? Memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, ini janji Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, Yesus Tuhan kita akan mendengarkan doa kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Pemulihan Tuhan tidak bisa kita bayangkan dengan akal pikiran kita. Dan saya percaya masa depan kita indah bersama Kristus. Amin. Jangan takut. Kuncinya kita berdoa berserah kepada Tuhan. Berdoa, kita minta kemurahan Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan, kita minta kemurahan Tuhan, pertobatan akan jiwa-jiwa. Kita minta, saudara, kita mengetuk terus pintu hati Tuhan sampai Tuhan membukakan pintunya. Yang kedua, saudara, selain doa, yang kedua adalah ketaatan. Di hari-hari ini, saudara, di akhir zaman, selain berdoa, kita cuma berdoa, tapi kita juga butuh bergerak.
kita mau berkarya, kita mau taat kepada perintah-perintah Tuhan, apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku? Apa yang harus aku lakukan di masa-masa seperti ini? Apakah aku harus berdiam diri? Apa yang harus aku lakukan? Saudara, di akhir-akhir zaman ini mari kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Maukah kita berjalan di dalam ketaatan? Berapa banyak peringatan-peringatan yang Tuhan berikan buat kita? Berapa banyak nasihat-nasihat yang Tuhan berikan, teguran-teguran yang Tuhan berikan buat kita? Kita menganggap itu sekilas lalu, sepintas lalu, saudara. Atau kita sungguh-sungguh meneliti teguran-teguran, perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Pelaku-pelaku perintah Tuhan, saudara. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk bergerak, apakah kita hanya berdiam diri atau kita mau berjalan, saudara? Ini, saudara, kita harus bergerak di dalam ketaatan. Dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, enggak cukup kita cuma berdoa saja, saudara. Berdiam, berdoa terus, saudara. Harus kita juga ada action. Kedatangan Tuhan tidak terasa, dan dari sejak zaman firman Tuhan Alkitab, mereka selalu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru juga dikatakan, kedatangan Tuhan sudah dekat. Padahal itu 2000 tahun yang lalu, saudara. Dikatakan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ada juga yang berkata, ayo cepat persiapkan dirimu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka menanti-nantikan, saudara. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga. Mereka begitu menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua kali. Dan bahkan sampai sekarang, saudara, saya waktu masih kecil, saya juga menanti-nantikan gitu ya. Kapan Yesus datang? Yesus akan datang kembali. Kok gak datang-datang? Saudara, ketika SMP, SMA, saya menanti kedatangan Tuhan. Saya begitu mengalami cinta mula-mula. Saya berpikir hidup saya semua sia-sia. Saya mending saya ikut Tuhan. Saya ke gereja, rajin ke gereja. Sudah, saya enggak mau mengejarkan yang lain. Waktu itu saya enggak mau kuliah, saudara. Saya enggak mau ngejarin apa-apa. Pokoknya semua untuk Tuhan, gitu ya. Saya enggak mau lakukan apa-apa. Saya mau jadi pokoknya hamba Tuhan. Wes, pokoknya semuanya untuk Tuhan. Saudara, itu pikiran saya waktu saya masih muda, gitu ya. Sekarang juga masih muda. Saudara, pokoknya ketika menanti kedatangan Tuhan tuh diem aja, saudara. Berdoa, gitu ya. Wah, pokoknya tiap hari berdoa. Saudara, kita enggak cukup cuma berdoa. Ketika hari-hari ini semakin dekat, walaupun saya berkata semakin dekat, saya juga enggak tahu Yesus datangnya apakah berapa tahun lagi. Mungkin bisa 5 tahun lagi. Mungkin bisa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Mungkin, saudara, kita akan mengalami masa-masa akhir zaman itu, saudara, di masa hidup kita. Kalau kita diperbolehkan memiliki umur panjang. Mungkin ini adalah zaman-zaman terakhir. Kita akan mengalami masa-masa yang benar telah dituliskan di dalam firman Tuhan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Dan banyak orang yang berpikir, wah, Yesus itu kan masih lama datangnya. Dari dulu saya nunggu-nunggu juga gak datang-datang. Bahkan ada aliran-aliran tertentu yang beberapa tahun lalu muncul, mereka menantikan kedatangan Tuhan, ya kan? Mereka harus, wah, mereka mengadakan perkumpulan, mereka bertemu di sebuah tempat, mereka berdoa menantikan kedatangan gitu ya, hari kiamat, saudara. Tapi enggak datang-datang juga. Wah, berarti masih lama banget dong. Saudara, kita mau mempersiapkan diri kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Apakah kita sudah berkarya, saudara? Kita enggak cukup menanti kedatangan Tuhan, itu hanya berdoa, berdiam diri. Apalagi di masa-masa corona, saudara. Wah, ini kan katanya harus stay at home gitu ya. Aku kan enggak boleh kemana-mana ini. Berarti aku di rumah saja. Saudara, ketika kita di rumah, kita bisa yang pertama tadi berdoa. Kita juga bisa berkarya, saudara. Berkarya.
kita buat multimedia, kita mau sekarang sudah semakin canggih sistem online, saudara. Kita mau penginjilan via online, kita mau beritakan Injil Kristus via online. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa menguatkan saudara seiman kita melalui multimedia, media sosial yang ada, saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita enggak cukup hanya berdiam diri. Kita mau lakukan yang terbaik, saudara. Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Hai kamu yang sering tidur, gitu ya, yang tidur rohnya, saudara, bangkitlah dari antara orang yang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mungkin roh kita hari-hari ini sedang lesu, saudara, jiwa kita sedang letih, mungkin kita mengalami masa-masa yang sepertinya kok enggak enak semua. Tapi firman Tuhan katakan, bangunlah hei kamu yang tidur. Roh kita yang tidur, roh kita yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita, bangkit. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat yang ke-15, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang yang bebal. Orang yang bebal itu tidak peduli dengan kondisi sekelilingnya. Orang yang bebal itu susah menerima peringatan, susah menerima perintah Tuhan, maunya hidup sendiri, maunya sendiri, saudara. Tapi kita mau hidup seperti orang yang arif, mempergunakan waktu yang ada. Saudara, waktu tidak akan pernah kembali, saudara. Karena itu waktu-waktu yang ada yang kita miliki, sisa-sisa waktu yang ada yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan dalam hidup kita, mari kita lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Jika kita masih bingung, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Kita mau berdoa. Tuhan, apa ya Tuhan yang bisa aku lakukan untuk jadi berkat? Apa Tuhan yang bisa aku lakukan? Pergunakan waktu-waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah jahat, saudara. Pergunakan waktu yang ada. Efektif, produktif. Nah, itu katanya presiden kita, produktif gitu ya. Setiap hari kita selalu diingatkan, setiap jam 4, saudara ya, ketika pengumuman, tetap apa? Stay at home, tetap di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, tetapi tetap produktif. Bukan berarti terus kita bermalas-malasan, terus bukan berarti kita ogah-ogahan, kita enggak lakukan apa-apa. Saudara, kita harus produktif walaupun apapun yang terjadi akhir-akhir ini. Yang ketiga, saudara, adalah kasih. Kita butuh memiliki doa, ketaatan, dan kasih. Saudara, hari-hari akhir, ya, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Saudara, doa, ketaatan, jika tidak dilakukan dengan kasih, semuanya sia-sia. Ketika kita berdoa, saudara, apakah kita sudah lakukan doa itu dengan kasih, dengan sungguh-sungguh, ataukah kita doa itu hanya sekedar rutinitas? Kemarin kita ada doa berantai. Masihkah kita melakukan doa berantai itu? Masihkah kita masih mengisi jam-jam doa itu, saudara? Ketika daging kita mulai ngantuk, daging kita mulai malas, saudara, kita biasanya mulai apa? Harus memaksakan diri kita untuk berdoa. Kita memaksakan diri kita untuk berdoa. Dan seringkali, saudara, kita hanya asal berdoa. Kita doanya jadi doa, pokoknya saya berdoa. Tidak doa yang didasari karena kita sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Tidak dasari doa yang berdasarkan hati yang hancur, saudara. Hari-hari ini Tuhan mencari hati-hati yang hancur. Yang mau dipersembahkan, yang mau dipersembahkan di atas mesbahnya Tuhan. Hati yang benar-benar mau diberikan untuk Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kita berdoa, bukan hanya karena rutinitas.
Tapi kita mau berdoa yang mencapai surga, yang mencapai Tuhan, sehingga Tuhan boleh digerakkan hatinya karena doa-doa kita, saudara. Boleh diluluhkan hatinya karena doa-doa kita. Saudara, jangan sampai doa kita, apapun yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, saudara, itu kita lakukan hanya sekedar rutinitas. Kita tidak lakukan berdasarkan kasih, saudara. Seperti tadi saya cerita, ketika kita mendengarkan berita yang terjadi, saudara, di sekeliling kita, banyak kematian, 700 orang yang sudah meninggal di Indonesia sampai saat ini, hati kita tuh rasanya biasa, atau hati kita ini, hati kita hancur, hati kita menangis, hati kita sedih, hati kita pengen berdoa, Tuhan, bebaskan. Kita berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Hati kebanyakan manusia akan semakin dingin, hati kita mulai beku, saudara. Hati kita mulai sudah apa ya, seperti biasa gitu, saudara, dan kematian. Saudara, ini yang harus kita harus bertobat, saudara. Jika hati kita hari-hari ini mulai dingin, kita harus bertobat. Hari-hari ini jangan sampai ketika Yesus datang kedua kali, Tuhan yang pertama tidak menemukan iman kita. Ketika Yesus datang, apakah kita masih mencintai Tuhan dengan segenap hati kita? Ataukah kita sudah mulai ketakutan dunia, kesusahan dunia ini mulai menggerogoti iman kita, saudara? Sehingga kita berkata, buat apa ikut Tuhan? Ikut Tuhan pun aku masih susah. Ikut Tuhan pun aku mengalami masa-masa yang sengsara seperti ini. Saudara, iman kita akan diuji. Karena itulah, saudara, di hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Dan di sanalah iman kita akan benar-benar diuji, saudara. Dan kita enggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita harus meneguhkan, kita harus menjaga iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir, masa-masa yang sukar itu sudah kita alami. Mungkin saudara, ini adalah awal dari masa kesukaran itu. Dan kita mempersiapkan diri kita, jika masa-masa yang lebih sukar lagi, itu akan terjadi, saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di akhir zaman, banyak orang yang akan semakin mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka suka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara, survei dari beberapa waktu yang lalu, berapa banyak anak-anak muda sekarang yang mau ke gereja? Berapa banyak kita orang-orang yang sudah mulai malas ke gereja dan mereka lebih menyukai gereja yang ke arah sekuler. Tari-tarian sekuler, saudara. Musik-musik sekuler mulai masuk ke dalam gereja. Saudara, esensial dari ibadah yang dalam tanda kutip kusuk, nah ya bahasanya. Yang kusuk, saudara, itu sudah mulai ditinggalkan di akhir zaman ini. Sudah enggak peduli dengan agama. Saudara, dengan adanya ibadah online, apakah kita masih akan mengikatkan diri kita kepada Tuhan? Masih terikatkan diri kita dengan keluarga rohani kita? Atau kita akan semakin jauh dari Tuhan? Sudah enggak peduli lagi dengan yang namanya agama. Enggak peduli lagi dengan namanya ibadah. Saudara, ibadah online, walaupun ibadah yang kita dimanapun kita berada, mungkin di rumah, saudara, hendaknya kita tetap jalankan itu dengan apa? Kusuk, ya bahasanya kusuk. Artinya apa? Mungkin ada yang ibadah sampai saat ini sambil tidur, ada yang ibadah sambil masak, saudara, ada yang ibadah mungkin macam-macam kondisi kita. Tapi kita mau mempersiapkan, jika kita memang mau ibadah streaming, saudara, kita mempersiapkan waktu kita, mempersiapkan yang terbaik, karena kita beribadah kepada Tuhan adalah sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya,
Selanjutnya saudara, di akhir zaman manusia tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, inilah kondisi pada akhir-akhir zaman. Karena itu kita harus bersiap-siap, saudara. Bersiap-siap. Di masa-masa yang kesulitan, kesusahan ini, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Kasih kita kepada Kristus, apakah tetap sama atau kita mulai pudar? Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Kalau kasih kita mulai dingin, kasih kita mulai hambar, kita mau bertobat, saudara. Ayat yang terakhir, Wahyu 2, ayat yang pertama sampai kelima. Pemain musik bisa maju ke depan. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua, jemaat Efesus diingatkan, saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara, jemaat Efesus adalah jemaat yang mereka kelihatannya mereka orang-orang yang rohani, saudara. Mereka bekerja, mereka memiliki jerih payah, mereka juga orang-orang yang tekun. Mereka tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, saudara. Ya, saudara, tetapi kita lihat, saudara. Engkau sabar menderita karena namaku. Ini luar biasa, kan? Mereka jemaat Efesus ini sabar walaupun menderita. Engkau tidak mengenal lelah. Tetapi, saudara, Tuhan mencela mereka. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, yang terakhir yang saya mau ingatkan pada pagi hari ini, yang Tuhan mau ingatkan pada pagi hari ini. Jangan sampai kasih kita mulai luntur. Kasih kita mulai dingin. Tidak memiliki rasa hancur hati, doa-doa kita sudah kita penuhi dengan rutinitas, doa-doa kita, pelayanan kita sudah kita penuhi dengan segala yang asal kita kerjakan, bukan dengan hati yang hancur yang kita benar-benar kita mau lakukan untuk Tuhan. Jemaat Efesus, jemaat yang luar biasa. Mereka bahkan sabar, mereka menderita untuk Kristus, mereka tahan, saudara. Tapi kasih mereka sudah mulai luntur. Mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka sudah melakukan semuanya itu tanpa kasih. Dan Tuhan berkata, bertobatlah. Jika engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya. Saudara, kaki dian berbicara kemuliaan Tuhan. Jika kita tidak bertobat, jika kasih kita mulai luntur, maka kemuliaan Tuhan tidak bisa dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, mari kita bertobat. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara? Kelaparankah? Penganiayaankah? Sakit penyakitkah? Apapun tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin, saudara. Mari kita mau berdoa bersama. Kita menyanyikan lagu ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan? Kita mau renungkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Tidak satu pun yang dapat memisahkan kita yang dari kasih-Mu, Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan? Kelaparankah, ketelanjangankah?
Memisahkanku Tuhan, memisahkanku dari kasih-Mu. Tuhan, sahabatku, aniayakah penderitaankah? Penderitaankah? Tak satu pun Tuhan. Tiada satu pun seperti Engkau, Yesus. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Tuhan. Lagu ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Amin Tuhan.
Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Yesus. Kami percaya, Tuhan, apapun yang terjadi di sekeliling kami tidak akan menggoyahkan kasih kami kepada-Mu, Tuhan. Engkaulah sahabat sejati kami, Tuhan. Kelaparan, ketelanjangan, sakit, penyakit tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Ya kan, Tuhan, kami memiliki kasih yang mula-mula itu, Tuhan. Ya kan, kasih kami tidak akan luntur, kasih kami tidak akan dingin di akhir zaman ini. Ketika Engkau menemui kami, ketika Engkau datang kembali ke bumi ini, bahkan Engkau menemukan iman kami, Tuhan. Iman kami akan tetap teguh dalam Engkau. Kami akan tetap setia melayani Engkau. Kami akan tetap setia berkarya. Kami akan tetap setia berikan yang terbaik buat Engkau. Dan kami rindu, Tuhan, memiliki hati yang sungguh-sungguh hancur, hati yang menangisi setiap jiwa-jiwa yang terhilang, hati yang meminta belas kasihan-Mu, Tuhan, atas bangsa ini, atas kota kami, bahkan yang terjadi secara dunia ini, Tuhan. Mari, Tuhan, biarkan hati kami bukanlah hati yang bebal, bukan hati yang beku. Hangatkan setiap hati kami, Tuhan. Kami percaya Engkau telah merancangkan masa depan yang terbaik pada setiap kami, masa depan yang penuh pengharapan pada setiap kami, rancangan damai sejahtera yang Kau berikan bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada-Mu, Tuhan, bagi orang yang mengasihi Engkau. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, Yesus. Amin, Tuhan. Kita katakan sekali lagi, apa yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan? Memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan. Sahabatku, sakit, penyakit, pencobaan kami. Tuhan, ada satu.
Setiap hati kami, biarkan hati kami boleh berkata, roh kami boleh berkata, selain Engkau tidak ada yang kami ingini. Selain Engkau Tuhan, sekalipun daging kami habis lenyap Tuhan, Engkaulah tetap Tuhan kami selama-lamanya. Engkaulah milik kami yang kekal. Tidak ada gunanya kami mencari sesuatu yang di dunia ini, sesuatu yang akan fana. Tapi biarlah kami boleh mencari harta yang di surga yang kekal. Inilah Tuhan kerinduan setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berdoa Tuhan pada setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada.
Tuhan, kami berdoa berikan setiap kami kekuatan Tuhan. Meteraikan setiap kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan setiap ladang-ladang usaha kami. Walaupun apa yang terjadi Tuhan, yang terjadi di akhir-akhir ini, tapi izinkan kami, biarlah kami boleh berharap, berdoa, berseru-seru hanya kepada-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan diri kami sendiri. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Berbahagialah orang yang mengandalkan Engkau. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan apapun juga yang dilakukannya, Engkau buat berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya dengan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Engkau akan menopang setiap tangan kami Tuhan. Berdoa Tuhan buat setiap pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berikan kebijaksanaan buat para pemerintahan, mulai dari presiden, para menteri, sampai seluruh jenjang yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu, berikan hikmat-Mu pada setiap pemimpin bangsa kami. Berikan juga kekuatan buat para tenaga-tenaga medis saat ini Tuhan, yang mungkin di luar sana kami tidak tahu siapa pergumulan mereka. Tapi berdoa Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat-Mu. Biarkan Tuhan Kau sendiri Tuhan yang akan menjagai mereka, yang akan berikan mereka kekuatan yang selalu baru tiap pagi. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal Tuhan. Biarkan Engkau sendiri Tuhan menunjukkan belas kasihan-Mu, dan biarkan Tuhan Kau bukakan setiap pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu pertobatan buat mereka. Tuhan, kami berdoa di luar sana masih banyak orang yang belum mengenal Injil Kristus. Kami berdoa Tuhan, bukakan pintu-pintu keselamatan itu Tuhan. Haleluya Yesus, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Jika tahun ada tahun kemuliaan-Mu dinyatakan, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, dan kami mau bergerak, kami mau berdoa, kami mau mengejarkan sesuatu Tuhan bagi bangsa ini. Kami mau menggerakkan pintu surga, kami mau menggerakkan pintu hati-Mu Tuhan, sampai Engkau turun Tuhan, sampai Engkau muncul belas kasihan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan selesai ibadah ini, kami percaya bahwa persekutuan kami dalam Engkau, persekutuan kami dalam tubuh Kristus tidak pernah selesai sampai di sini. Dan biarkan persekutuan kami bersama dengan Roh Kudus sampai kami bertemu dengan Engkau Tuhan di awan-awan, sampai Engkau datang kembali ke dunia ini. Biarkan kami persiapkan diri kami Tuhan. Engkau menemukan diri kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Mari Tuhan persiapkan mempelai-mempelai Kristus di akhir zaman ini. Sempurnakan setiap kami sehingga kami serupa seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menghibur kita, memberikan kita kekuatan yang selalu baru tiap hari, rahmat-Nya selalu baru yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahwa penyertaan-Mu sempurna. Firman Tuhan katakan, pergi, jadikan semua bangsa murid-Ku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan, kita percaya, kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Stay healthy, stay calm, stay strong in our faith. Tuhan Yesus memberkati.